Assalamualaikum guys. Kedatangan sang maestro Harry Rasio ke aviary. Kira-kira mau ngapain ya? Nah, daripada penasaran, yuk cus tonton sampai habis, oke? Assalamualaikum guys. Ini sekarang nih kita kedatangan Cak Harry langsung dari Malang sini, pengen melihat kondisi tanaman yang ada di air terjun ini. Nah, ini bagian spesialisnya. Kalau saya kan takut salah apa kayak gimana ya. Jadi kalau udah di ahlinya itu mungkin lebih paham, lebih jelas lagi ntar cara trimming apanya gitu di sini. Oke, kita lanjutin aja nih. Ini bisa setek ya? Ya, langit mantep ini. Iya. Ya, udah seger, rimbun. Cuma banyak yang ketutup. Itu bisa di-step, Kak. Bisa. Ini namanya trimming pohon, guys. Tujuannya untuk merawat pohon agar tidak terlalu rimbun, jadi matahari tetap bisa masuk. Cak, ini nih, ini kan dari siapa waktu itu ya, lupa lagi tuh. Bernard. Oh, Om Bernard. Ya. Ah, ini bisa di-spek lagi kan, Cak? Bisa, Kak. Wijaya Kusuma ya? Oh iya. Juga tak potongan sudah ada yang mau ya, keluar. Ya. Oh, jadi udah keluar tubuh, Cak ya? Nah, ini. Mana potong sininya. Jadi ini cara keluar. Ya. Karena kasihan yang bawah jadi kering. Paling nggak kuat kalau ngelihat tumbuh-tumbuhan dipotong. Aduh, bener suka nggak tega. Tapi nggak apa-apa, demi kenyamanan ekosistem kita, makanya harus melakukan cara seperti ini. Oke, guys? Sampai tanya-tanya gini banget. Iya, ntar dirapetin. Gir, ayo. Ini Cak nih, dikasih tanaman apa namanya, kadaka yang kecil-kecil buat misi di situ, nggak apa-apa Cak? Apa? Sambil tambahin rumah saja, nggak apa. Oh iya. Ada ya kadaka lagi? Ada, yang kecil-kecil. Buat sini loh, biar nggak kelihatan. Kalau di sana nggak kelihatan. Oke, mencarikan. Maaf. Memanfaatkan tumbuhan liar di kandang sulcata untuk mempercantik resin air terjun.
Hajar, Ca. Oke guys, saatnya penanaman tumbuhan liar di dekat air terjun. Masih kurang ya? Kurang, buat itu. Oh, belakang? Ya. Kan. Ya, tanaman rambat enggak ada. Tak ada-ada yang buat di tengah yang itu biar kelihatan betul. Kan tengah terjun. Ada yang belum panjang, Cak. Paling baru daun kecil apa daun gede, Cak? Hah? Daun kecil apa daun gede? Daun kecil aja. Oh, iya. Enggak ketutup. Yang kayak yang udah di situ ya? Heeh. 3 meter itu kalau ada. Ini terpanggil stek buat disini, Cak. Pandan nggak ada ya, Pak? Pandan. Pandan. Ya itu. Pak, sini. Baru ngerambat segini, Cak. Hah? Ini baru ngerambat segini, nih. Jalin, Cak. Itu ada burung, Cak. Ada telur burung, gitu. Iya. Iya. Hei, dari sana lu carikan rambat ke ini. Oh, dari sana itu? Ya, ke pohon ini. 2 meter atau 3 meter. Aduh, ada di sana itu. Nggak apa-apa ya. Ambil apa enggak ya? Dan rambat. Ada 3 meter itu, Cak. Ya, wes. Thank you.
nanya nih, kalau ini kan terlalu rapat ke apa jambu Brazil si ya. Pohon bunut, apa di trimming apa nggak usah ini, Cak? Sebetulnya saya kalau trimming mungkin yang batang besar ditarik rafia atau kawat ke sana ya, jadi arahnya biar jalur ke arah yang kosong kolam. Iya, yang kosong saja. Yang kosong atau ke depan. Iya. Kalau yang ke atas ke dom itu gimana itu, Cak? Yang rapat ke dom apa dikurangin apa nggak usah? Ditarik ke belakang bisa, atau yang paling ujung di kurangin aja. Oh iya. Oh, yang paling rapat ke dom aja, Cak, ya? Yang ke atas sih potong. Biar tumbuhnya nyamping dar. Iya, iya. Agar anu apa? Ya nih ada dua nih, Cak, nih. Sama pohon salam itu, Cak, tuh. Itu kan pohon salam tuh jadinya tinggi tuh. Jadi mentok ke dom itu tuh, dom apa, apiari. Enggak, dicari batang yang itu, yang ke kanan atau ke kiri gitu ya. Ya, itu dipangkas saya. Iya, iya. Jadi yang ke atasnya yang dipangkas, Cak? Ya. Oke. Tapi karena di sini, kalau siang kan panas. Tapi pangkasan itu dikasih. Oh, di ya, obat luka itu, Cak, ya? Obat luka atau tutup plastik lah. Iya, memang benar ya. Oke. Oh, iya, Cak, tuh. Itu kemarin udah rencana mau bikin akar gantung di pohon bunut, nggak apa-apa, Cak, ya. Tapi ntar cair yang nyalurinnya ini kan buat rencana sampai bawah dulu. Kalau udah keluar akar ke bawah, ntar cair yang dijalurin kemana-kemananya gitu. Yang penting ke bawah dulu aja. Oke, makasih, Cak. Siap. Sudah datang ahlinya, semua beres. Mantap. Cair. Wah, kira-kira Heri Rasio dan para ahli lainnya bakal ada proyek apa lagi ya untuk The Hakims Aviary? Apalagi ini sudah mau 1 tahun The Hakims Aviary. Makanya ini katanya nih ada proyek lagi nih. Tunggu kabar berikutnya, oke? Pak Haji Asari akan segera meluncur makeover Aviary. Idi, udah nggak kerasa, udah setahun aja nih. Oke, guys, thank you ya. Assalamualaikum.